Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya mau masak nasi mandi ya mam, dari produk Al-Mumtazah. Ini saya beli kemarin berbarengan dengan nasi kebuli yang sempat saya masak beberapa hari yang lalu. Dan sudah lengkap tata caranya ya mam. Nah kali ini saya mau buat nasi mandi dengan menggunakan daging sapi. Itu juga daging sapinya sisaan, tinggal sedikit tapi gak apa-apa lah ya, buat bau-bau rasa-rasa sapi, daging sapi gitu ya. Nah ini sama seperti nasi kebuli kemarin, bahan yang dibutuhkan cuman bawang putih dan bawang bombay. Karena saya masaknya cuma satu bungkus ya mam, jadi ini bawang putih dan bawang bombaynya gak sebanyak nasi kebuli yang kemarin. Ini saya tumis sampai harum. Untuk mams dan teman-teman semua yang mau cobain produk ini, recommended ya mam. Ini linknya saya taruh di kolom deskripsi. Sama sekali ini bukan endorse ya mam, ini cuman sharing aja. Karena sekali saya nyobain terus saya jadi ketagihan gitu ya mams. Lumayan kalau lagi bingung mau masak apa. Dan juga kalau lagi males-males masak, ini lumayan praktis dan juga enak mams. Dan ini setelah bumbunya ditumis-tumis, saya masukkan daging sapinya, terus kasih air supaya dia nanti empuk ya mams. Baru setelah itu kita masukkan nanti ke berasnya. Nah ini penampakan berasnya ya mam, ini mau saya cuci dulu. Ini menggunakan beras basmati gitu ya, beras khas untuk nasi kebuli, nasi mandi, nasi apa lagi sih, pokoknya ini bentuknya panjang-panjang gitu ya mams. Dan karena cuma sedikit, saya cuma ada satu bungkus aja, ini saya tambahin pakai beras sendiri ya mams, biar nanti hasilnya lebih banyak, nggak mau rugi gitu ya mams. Lumayan nanti buat makan siang juga. Dan ini setelah daging sapinya lumayan empuk, ini saya masukkan ke dalam berasnya. Kemudian tambahkan air lagi ya mam, sama seperti kita memasak nasi pada umumnya. Dan jangan takut ada takarannya ya mam di kemasannya, jadi kita bisa pastiin gitu ya kira-kira berapa mili. Terus ditambahin juga 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk rata dan kita masak seperti biasa. Oke mams, ini nasinya udah mateng. Campur ya antara beras yang beras mandi, nasi mandinya tadi dengan beras biasa. Kemudian saya masukkan kismis dan juga ini saya kasih taburan bawang goreng. Dede, udah bangun? Udah bangun, semalam begadang ya? Bobonya malam ya? Iya, Umi lagi beresin baju Dede dulu ya. Minum susunya. Coba buka jendelanya sayang. Bisa gak buka jendelanya? Bukan begitu, buka ditunya. Ditarik jendelanya. Ini sudah siang, Dede baru bangun karena semalam begadang sampai jam 1 malam. Oh no. Nah, udah siang kan? Udah terang kan? Iya. Iya. Nah, Umi lagi mau ini beresin baju-baju. Baju-baju Syakil nih berantakan banget tuh, berantakan. Ini lemarinya Syakil. Ini sebenarnya bukan lemari baju, ini tuh apa namanya? Lemari buat dokumen-dokumen gitu ya, buat kertas-kertas dokumen. Si Abinya salah beli, bukannya beli yang drawer ya zaman dahulu, cah zaman dahulu. Ini tapi tetap aja dilipat sistem KonMari. Nah biar nggak kecampur, ini pakai kardus. Rencananya ini pengen dibagusin si kardus penyekatnya nih. Kardus penyekatnya jelek banget. Ini yang ujung, ini baju untuk pergi, jarang dipakai kan ya, jadi saya taruh di ujung.
Di sini baju baju harian, baju lengan pendek harian. Terus di sini baju-baju jaket yang jarang-jarang ya. Baju panjang, baju-baju panjang. Mulai ke sini baju-baju panjang kayak piyama gitu yang juga dipakai harian. Nah, untuk di laci yang kedua, ini celana. Nah, ini berantakan banget. Wow. Belum diberesin. Nah, hari ini saya mau beresin lemarinya sekalian sama decluttering baju-baju yang udah nggak kepake, yang udah kekecilan. Oke deh mams dan teman-teman semua, sebelum saya lanjut ngerapihin baju-bajunya si Akil, ini saya mau rapihin tempat tidurnya dulu, berhubung anaknya udah bangun ya. Nah, Mam, sambil beres-beres bajunya Syakil, sekalian saya juga mau pilih-pilih baju yang udah kekecilan, yang udah robek-robek, yang udah nggak dipakai lagi gitu ya. Itu mau saya pilih-pilih. Dan yang masih bagus-bagus biasanya saya simpen dan nanti biasanya turun-temurun ya. Ini juga beberapa bajunya Syakil ada yang turunan dari Quinsa waktu kecil dan juga dari ponakan saya. Jadi nanti bolak-balik aja gitu, tuker-tukeran. Jadi gak mubazir ya mams, masih bisa terus kita gunakan. Yang pastinya itu yang masih layak pakai ya mams. Dan ini celana-celananya juga udah mulai rapi. Ini sengaja saya kasih skat pembatas di tengah-tengah ya, pakai kardus supaya lebih rapi aja gitu mam jatuhnya, karena kan ini kotaknya lumayan besar dan panjang gitu ya ke dalam. Nah mam, ini dia hasil dari beres-beres bajunya Syakil. Lumayan udah kelihatan lebih rapi ya. Ini untuk yang lapisan paling dalam itu biasanya baju-baju atau kemeja yang jarang dipakai, bisa jadi baju-baju formal atau baju-baju untuk pergi. Makin keluar ke sisi luar, ini baju-baju keseharian yang setiap harinya dipakai ya mam. Jadi ini sengaja saya taruh di paling luar biar gampang ngambilnya. Ini juga sudah saya susun berdasarkan warna, dan juga yang kiri untuk lengan pendek, yang kanan untuk lengan panjang. Dan ini lapisan lengan panjang yang paling ujung itu untuk sweater atau jaket-jaket yang juga jarang digunakan ya mams. Makin keluar, ini baju-baju yang setiap harinya dipakai. Ini adalah baju piyama atau baju tidur yang biasanya tiap sore dipakai ya mam, setiap menjelang tidur gitu ya. Nah, untuk laci yang kedua ini saya taruh celana. Ini yang paling kiri celana-celana panjang untuk pergi-pergi atau formal gitu ya mams. Dan ini kotak untuk kaos kaki dan yang lain-lain. Dan untuk bagian kanan ini celana-celana dari yang panjang sampai yang celana pendek. Dari yang baju tidur sampai ke baju-baju keseharian atau baju-baju main ya mams.
Dan untuk laci yang ketiga, ini hasil declutter tadi baju-baju yang udah kekecilan atau udah gak muat lagi dipakai. Ini saya bungkus rapi, suatu saat nanti bisa digunakan untuk ponakan atau untuk siapa saja yang membutuhkan. Oke moms, ini dia lemarinya Syakil, yang sebenarnya ini adalah lemari atau drawer laci untuk berkas-berkas kerja. Jadi dimanfaatkan untuk lemari baju. Oke deh moms dan teman-teman semua, sekarang saya lanjut mau beresin baju-bajunya Quinsa. Tapi videonya saya akhiri sampai di sini karena takut durasinya kepanjangan nih moms. Mungkin nanti saya buat yang untuk video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.